Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya Sobat Ngebul. Oke teman-teman, balik lagi di Dapur Antoni. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang denah rumah sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi, karena banyak teman-teman yang nanya di Instagram ataupun komen di video saya sebelumnya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru aja bergabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentunya. Oke teman-teman, jadi seperti ini adalah denah rumah sebelum direnovasi atau denah rumah bawaan dari developer ya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya menjelaskannya masih manual, masih menggunakan kertas karena saya nggak punya media yang support ya. Jadi pakai kertas dulu nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini denah bawaan dari developer untuk ukuran tanah 60 meter persegi. Ini jalan dan ini rumahnya. Ini dari jalan ke belakang itu panjangnya 10 meter. Dan dari sini ke sini lebarnya adalah 6 meter ya. Jadi untuk luas tanahnya total 60 meter persegi. Dengan bangunan dari sini ke sini, kotak ini itu sekitar 30 meter persegi. Jadi untuk ukuran perumahnya adalah ukuran 30/60 ya. Jadi seperti ini bawaan dari developer, ada garasi di sini, emang ada karbon di sini tapi masih semen ya, kualitasnya kurang bagus juga, nanti kita ganti pakai keramik. Dan di sini ada lahan kosong. Nah, yang saya rubah di sini bagian sininya, ini kamar mandi bawaannya itu sebelah sini, teman-teman. Nah, ini ada pintu, ini pintu keluar dan di sini masih ada lahan kosong. Lahan kosongnya ukurannya 1,4,
ini untuk kamar pertama, kamar kedua. Kamarnya emang ukurannya kecil-kecil, ukurannya 2,15 x 2,8, ini juga sama 2,10 ya. Emang ukuran kamarnya sangat kecil ya. Jadi hal pertama ketika mau renov adalah yang terpenting, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan septic tank sama sumur bornya. Jadi kita bikin sumur bornya sebelah sini teman-teman. Kita bikin ukuran septic tanknya ukuran 1,5 x 1,5 dengan kedalaman 1,5 juga ataupun 2 meter ya. Septic tank sebelah sini. Dan untuk sumur bornya saya bikin di belakang biar jauhan dari septic tank. Di bagian belakang yang sekarang adalah sumur bornya di atas kulkas. Jadi sumur bor di sebelah sini dengan kedalaman 15 meter ke bawah. Pokoknya kalau udah keluar pasir warna hitam itu biasanya airnya bagus ya. Nanti kita tutup bagian belakangnya ini. Ini kita tutup yang ada garis-garis ini, kita tutup bagian belakang. Jadi udah nggak ada lahan lagi di belakang. Dan kamar mandi kita bongkar semua, kita pindahin di bagian sini. Jadi ini dia adalah Dena setelah direnovasi ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah Dena setelah direnovasi. Yang tadinya kamar mandi di sini, kita pindah sebelah sini. Oke, kita ke bagian depan dulu ya. Bagian depan dulu karena di sini bangunannya cuma sampai sini doang. Ada bangunan sampai sini doang. Kita bikin, kita tutup semua sampai depan mentok. Kanan kiri kita tutup semua. Terus kita bikin atap. Untuk garasinya ini ukurannya berarti 4x3 ya, kotor ya, 4x3 kotor. Kita ganti pakai keramik ya. Untuk ini bagian terasnya juga, sorry ya kurang dekat ya. Nah bagian ini teras, ini saya bikin rencana mau bikin kolam ikan di sini. Ini untuk terasnya dari dinding muka ke depan teras itu ukurannya 2,4 ya, panjangnya 2,4. Dan sisanya saya mau bikin kolam ikan kalau nanti ada budgetnya insya Allah ya. Untuk bagian mukanya nggak saya rubah sama sekali karena peraturan dari developer nggak boleh ngebongkar depan muka depan rumah, takutnya subsidinya dicabut ya. Jadi saya nggak rubah sama sekali untuk muka, bagian muka dibiarin gitu aja. Untuk lantai terasnya saya pakai lantai granit. Untuk semuanya saya pakai granit ganti, tadinya keramik. Jadi teras, ruang tamu, dapur, kamar semuanya saya pakai granit kecuali kamar mandi dan garasi saya pakai keramik ya. Pakai granit semua ukuran 60 dan keramiknya saya pakai ukuran yang garasi pakai ukuran 40x40. Untuk ruang tamunya seperti ini, teman-teman bisa lihat video sebelumnya saya pakai sofa L. Ini sofa L. Di sini ada jendela dan di bagian sini saya kasih colokan listrik dan colokan antena yang sudah saya tanam di dalam dinding. Jadi biar gak ada kabel yang berantakan nempel di dinding, itu sangat kelihatan jelek ya. Jadi rencana nanti bakal dikasih TV sebelah sini. Jadi ketika kita masak, kita bisa sambil nonton TV, nonton berita ataupun yang lainnya ya. Seperti itu. Untuk lantai kamar diganti granit dan atapnya juga semua yang tadinya bawaan perumahan adalah bahannya GRC, saya ganti gypsum semua. Termasuk atap yang ada di teras ataupun atap yang ada di garasi saya ganti pakai gypsum ya. Nah, bagian terpenting adalah bagian sininya teman-teman. Ini kamar mandi yang tadinya di sini saya bongkar pindah sebelah sini. Ini toiletnya, ini kamar mandinya dengan ukuran 1,4 dikali ini 1,9, hampir 2 meter ya. Jadi ada toilet basah, ada toilet kering dengan kloset duduk ya. Saya bikin ada toilet kering karena biar kalau kita lagi buang air besar, lantai tetap kering, jadi biar nyaman gitu ya di kamar mandi lama-lama gitu. Oke. Nah, untuk pembuangannya sebelah sini, pembuangan kamar mandi, ini pembuangannya pipanya itu kita L dari sini ditanam, L dari sini manjang sampai sini kita kasih T untuk pembuangan karena di sini ada mesin cuci. Kita kasih pembuangan juga di sini biar rapi ya. Jadi kita kasih T di sini, ditanam juga di dalam lantai. Kita ke sini dan keluarnya nanti di sini. Ini ada got di sini. Jadi keluaran pembuangan air dari kamar mandi ataupun dari mesin cuci dari sini keluarnya ya. Oke. Nah, untuk bagian sininya ini ada yang putih ini. Ini adalah keranjang baju, terus ada mesin cuci, ada juga kulkas. Karena di sini ada mesin cuci dan kulkas, jadi di sini juga kita tanam colokan di dalam dinding ya, dua, yang satu buat mesin cuci, yang satu juga buat kulkas, biar nggak pakai rolan ataupun kabel nanti bakal berantakan juga nggak rapi, ya. Jadi ditanam di dalam dinding. Nah ini untuk bagian dapurnya, ini untuk meja dapurnya ukuran 2,1 dari sini ke sini 2,1 meter, ada kompor, di sini juga ada colokan listrik lagi dua, yang satunya buat rice cooker,
Satunya bisa buat blender ataupun buat toaster ya, buat pemanggang roti. Dan di sini jarak dari meja dapur ke meja bar itu jaraknya 1 meter ya. 1 meter. Di sini ada sink juga dengan ukuran 55 cm yang kecil-kecil aja karena biar enggak terlalu berlebihan ya, terlalu gede nanti jelek. Nah, untuk meja barnya seperti ini dengan panjang 1,4. Lebarnya juga ngikutin lebar granit cuma 60 cm. 1,4. Di sini juga kayak kasih colokan listrik lagi buat ngecas HP ketika lagi masak ataupun ketika lagi duduk nyantai di sini ya. Saya kasih colokan listrik dan saklar listrik di sini karena di sini ada lampu gantung, jadi saklarnya sebelah sini. Ada dua saklar, yang pertama adalah saklar lampu gantung, yang kedua adalah saklar lampu dapur. Untuk saklar kamar mandi saya taruh di luar di atas keranjang baju seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian sedikit video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi pengen ngebangun rumah ataupun merenovasi rumah. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Ini Diana sebelum direnov dan ini Diana sesudah direnov ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Bye-bye.